Rose. Nis. Eh. Salat tahajud, yuk. Putri mana? Itu udah ada di tempat tidur, mungkin udah duluan. Nis. Ya wis, aku udah duluan ya. Soalnya sunatan tahajud rukata ini mustaqbil kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi kasiru wa subhanallah berkata wa sila ini wujud wajib wa sifat rasul wa tiba. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanarabbilazim wa bihamdi. Subhanarabbilazim wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada itu berkata salawatu tibatulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.
putri. Pak Wiji. Pak Wiji. Tolong jangan ganggu saya. Saya ingin kerja. Tolong jangan ganggu saya. Selamat jalan, Mbak.
Kamu cari ini. Yuk. Mau kabur ya? Gak tahu terima kasih kamu Nurul. Makan tidur udah gratis, masih aja ngelanggar aturan. Mbak Rosa, saya bisa bicara sebentar, Mbak? Mbak Rosa. Ada apa, Pak? Tolong mereka jangan dikunci dari luar, Mbak. Mereka nggak akan bisa keluar jika terjadi sesuatu. Emangnya apa yang Bapak takutkan akan terjadi? Ya apapun, Mbak. Kebakaran misalnya. Masa
lagi kalian nih. Putri, Bu. Ini kesurupan lagi. Dudukan dia. Ya. Sakit. Dengar ya. Kalian semua udah banyak bikin masalah di hidup saya. Mestinya saya bisa liburan, tapi karena nilai kalian jelek, saya harus tetap ada di sini. Jadi, jangan nambah-nambah kekesalan dan kekecewaan saya. Ngerti? Kalau enggak, kalian akan menyesal. Bu. Tunggu. Kami janji tidak akan buat masalah lagi. Kami akan nurut semua aturan-aturan ibu. Tapi tolong jangan kunci kami di dalam kamar, Bu. Kalau sampai kalian mau kabur lagi dari asrama, bukan hanya kalian dikeluarkan dari asrama dan sekolah selamanya, tapi akan saya laporkan ke polisi. Kalian semua akan jadi buron sebagai pencuri. Gimana? Selamat mana, Bu? Kok nggak ada? Tadi saya dengar anak-anak teriak. Anak-anak manja. Harusnya mereka dikeluarkan aja dari asrama. Kamu jangan terlalu keras, Rosa. Seperti ibu dulu. Buat apa saya ditunjuk yayasan untuk gantiin ibu kalau caranya tetap sama? Kendor ke anak-anak. Mereka jadi seenaknya. Rosa, ada yang perlu kamu tahu tentang asrama ini. Sudah, Bu. Buki nanti istirahat aja. Biar gak tambah parah sakitnya. Saya sudah ajukan ke yayasan supaya ibu dipulangkan aja ke kampung. Supaya ada keluarga yang ngurus. Pokoknya kita harus cari bantuan. Siapa yang bisa bantu kita? Pak Ganda? Dia guru agama di sekolah kita kan? Pasti tahu caranya ngadepin kayak gini. Ya tapi gimana, Rol? Kita kan gak bisa keluar. Atau kamu punya nomornya Pak Ganda? Pagi-pagi ngejemur dulu. Boya masak dulu itu loh, baru ngejemur. So. Rin? Rin? Saya tahu itu loh, kamu ada di dalam. Rin? Rin? Ibu. Maaf ini loh, pagi-pagi udah digedor-gedor pintunya. Soalnya kepepet banget ini loh, butuh keputusan cepat. Saya sudah siapkan uangnya, Bu. Oh ya, mana? Ya, bagus, ya mestinya kayak gitu. Tapi, belum ditanya udah. Oke. Ini, Bu. Berapa nih? Dikit banget sih, Rin. Iya, sementara saya bayar 2 bulan dulu, Bu. Nanti sisanya menyusul. Oh. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Rin. 3 bulannya bonus untuk kamu. Tapi siang ini kamu harus keluar dari sini. Jangan lupa loh, Rin, di packing-packing. Jangan lama-lama. Thank you.
Pak Selamat. Semenit saja telat, kita bakal gak ketemu ya, Rin. Saya kan pasti hubungi Bapak dan Bu Kin nanti kalau saya pindah alamat. Kamu masih mengurus jenazah, Rin? Masih, Pak. Gak sayang pendidikanmu. Tidak banyak orang mau dirias dengan tangan seperti ini. Lagian orang yang sudah meninggal juga layak dilayani kan, Pak? Saya ikhlas. Masih sering sakit tanganmu? Kadang-kadang. Bu Kin nanti gimana kabarnya, Pak? Membaik. Beliau kepingin sekali ketemu sama kamu, Rin. Sudah setahun ini ketua yayasan mengirim kepala asrama yang baru, Rosa Pambudi. Entahlah kehidupan pahit apa yang dia alami di masa lalu. Karena mengalami beberapa kali kegagalan dalam rumah tangga, ia menjadi sosok yang dingin. Nurul dan Nisa tidak diperbolehkan pulang selama liburan ini. Disiplin selalu menjadi nomor satu. Keras. Siapa yang masak? Dan tidak pandang bulu. Beda jauh dengan suasana kekeluargaan yang diterapkan Ibu Kinanti di zamanmu. Nisa, anak yang paling rajin ini... Gak ada rasa. Yatim asal Blitar. Putri dari Banyuwangi. Kamu mana kamu, Putri? Sudah 7 bulan dia di asrama. Dia sering kesurupan. Sejak dia masuk, asrama jadi seram. Ke kamar Buki nanti. Selamat gak ada. Jadi Nurul kamu yang antar? Nurul, dia yang paling keras. Tapi hatinya baik. Kalian, jangan tiru tuh Selamat. Pengaruh buruk buat kalian. Asalnya sama seperti kamu, Rin. Dari Jombang. Oh iya. Ningsih kemana ya, Pak? Sejak Bapak bilang dia pulang kampung, saya tidak bisa bertemu dan menghubungi dia sama sekali. Pak, stop. Ada apa, Rin? Apa-apa.
Nusih, Bu. Apa tuh, Bu? Apa tuh, Bu? Gak ada apa-apa, Bu. Gak ada. Tiga belas tahun. Ayo, tunggu apa lagi? Kita masuk saja. Kita kejutkan Ibu Kinanti dengan kehadiran kamu di sini, Arin. Yuk, ayo. Pak Slamet, saya boleh lihat kamar saya yang dulu? Kebetulan, Rin. Saya memang mau antar kamu ke situ. Tuh, kamar kamu di situ. Kamar kamu yang dulu ditempati Putri, Nurul, dan Nisa sekarang. Oh iya, maafin tas kamu. Saya ambil barang-barang yang lain di mobil ya, Rin. Ngapain? Lihat deh, best friend forever, Rini Ningsih. Biar kita selalu ada di sini. Yay. Bagus nggak? Iya, keren. Mbak. Mbak siapa ya? Kalian pasti Nurul dan Nisa. Saya yang Nurul, dia yang Sa. Putri mana? Lagi beres-beres di depan. Mbak? Saya Rini. Heh, Put. Rini. Iki lho Mbak Rini yang dulu pernah tinggal di sini juga. Mbak. Mbak. Suka ngalamin yang aneh-aneh enggak? Waktu tinggal di sini dulu. Aneh-aneh? Iya, Mbak. Hantu. Hantu? Iya. Yang sering gangguin kita waktu kita sholat. Nah, ini Rini. Rin? Rini, ini Mbak Rosa, kepala asrama yang baru. Jadi kamu mau jadi tutor di sini? Iya. Sukarela. Kenapa? Karena asrama ini sudah banyak berjasa mendidik saya. Tapi saya dengar kamu biasa ngurus jenazah. Yakin bisa mendidik orang hidup? Insya Allah bisa, Mbak. Lagian semuanya juga butuh proses.
Dan yang bernyawa juga suatu saat akan jadi jenazah. Ya itu juga saya tahu. Jadi kamu alumni ya? Berarti sudah paham betul peraturan di asrama ini. Gak ada perubahan. Hanya perlu dijalankan dengan lebih disiplin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Rin masuk. Bu. Suaranya rusak lagi, Rin. Terima kasih banyak. Boleh saya bantu? Boleh mbak. Ini mbak. Memang kalian semua yang mengerjakan ini? Iya mbak, kan cuma ada kita bertiga di sini sama liburan. Bu Rosa emang tega mbak. Hati-hati ngomongnya, nanti kalau Bu Rosa tahu kita kena lagi loh. Maaf Mbak Rini, kalau boleh tanya itu tangannya kenapa ya? Terbakar. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih Mbak? Saya juga gak begitu ingat,
Waktu itu sadar-sadar di rumah sakit, tangan saya dan setengah badan saya sudah terbalut kain. Elsa datang. Hei! Tinggalin aja dulu kerjaannya. Kalian harus siapin makan siang. Memangnya Bu Rosa selalu begini sama kalian? Ya mbak, wis kita duluan ya mbak. Nanti aja mbak, lanjutinnya. Yuk, yuk. Mas Ewo. Kesurupan lagi mbak. Tadi saya udah bilang sama Bu Rosa tapi dia gak percaya. Dimana? Ikut di dalam. Lemas kepini. Putri. Sebaiknya kita bawa Putri ke puskesmas. Oh, enggak. Enggak usah, mbak. Putri itu enggak sakit, mbak. Dia cuma... Pokoknya Pak Slamet harus cari Pak Ganda. Ya? Hah? Cari Pak Ganda? Buat sembuhin Putri. Pak Ganda kan guru agama, bukan dokter. Duh. Enggak perlu siapa-siapa. Siang-siang kesurupan. Mana ada setan keluyuran jam segini. Ngaco aja kalian. Mbak harus lihat. Tadi itu keadaan Putri, dia itu... Putri itu cuma pura-pura kesurupan biar ada alasan untuk istirahat. Kalau begitu kalian berdua selesaikan pekerjaan Putri. Sudah sering mengalami kejadian-kejadian seperti ini.
Memangnya Mbak percaya? Kadang mereka yang percaya pada hal yang supranatural seringkali dianggap lemah dan dipertanyakan keimanannya. Padahal kita sengaja dipertemukan sebenarnya. Kadang kehadiran mereka di dunia kita adalah untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan akan hal yang mereka tidak bisa sampaikan pada orang yang mereka sayangi. Ini kalung saat ulang tahun Vina yang ke-7 dari ibu kan? Takkan ada sesuatu terjadi tanpa adanya sebab. Maafin ibu, nak. Tanpa adanya makna. Jadi menurut Mbak Rini, hantu yang selalu ngikutin kita waktu sholat itu mau nyampein pesan ke kita. Mungkin. Saya udah lihat nilai-nilai kalian. Rata-rata 7 kok. Harus 8 baru boleh liburan, Mbak. Tapi nilai Putri rata-rata 8. Si Putri sering sakit, Mbak. Jadi dia milih untuk tetap tinggal di sini. Memang keluarganya nggak cari dia kalau dia nggak pulang. Waktu itu Putri pernah cerita yo, katanya ayahnya kurang waras. Dia suka dipukulin di rumahnya sama ayahnya. Ibunya udah meninggal, bunuh diri. Tapi katanya dia punya kakak, Mbak. Cuman hilang data kemana? Kalian bisa kasih tahu saya di mana saya bisa ketemu Pak Ganda yang kalian ceritakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini Antari. Jadi Ustadz Ganda yang dibilang anak-anak itu kamu? Siswa SMK memanggil aku seperti itu. Mungkin mereka juga sudah lupa dengan julukan aku. Cungkring. Iya, ya, cungkring. Cuman kamu yang kasih julukan itu ke aku. Gimana? Aku masih kelihatan cungkring. Tatia. Waalaikumsalam. 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 Langsung pulang, hati-hati. Sejak kapan gangguan itu muncul? Menurut Nurul sih sejak mereka masuk asrama. Selalu saat sholat? Seringnya gitu. Jadi jamaah saat sholat. Makanya mereka bilang hantu makmum. Tapi saat liburan, kemunculannya lebih sering dan agresif. Memang ada setan yang khusus mengganggu orang sholat. Disebutkan zam. Ada jin, setan, dan juga iblis yang bisa mengganggu manusia agar kita tidak taat pada ajaran Allah. Dan gangguan-gangguan yang dialami anak-anak di asrama itu bisa terus terjadi bila iman kita tidak kuat. Gangguannya bermacam-macam. Kita bisa lupa rakaat misalnya, karena sholat kita tidak khusyuk. Termasuk azab itu tadi juga, gangguan selama kita sholat. Sami Allah liman. Sami Allah liman. Allah.
bisa ke asrama untuk memastikan itu. Kalau terjadi sesuatu, kamu langsung hubungi aku aja. Kepala asrama. Ibu mau saya jadi kepala asrama? Kenapa, Bu? Bu. Ibu. 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 Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu. 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 Yang terjadi, Rin? Gak tahu, Pak. Tadi ibu tiba-tiba gak sadarkan diri. Oh. Dingin. Hmm. Saya ambil air hangat dulu ya. Rol, temenin aku mandi yuk. Badanku semuk banget nih. Sekalian abis itu kita sholat isya bareng. Kan belum. Ayo, Rol. Ya, tapi kamu imam ya. Kamu aja, aku jadi makmum. Jemaah maksudnya. Yo, tapi aku tidur dulu, Iki. Ngantuk banget, Iki. Aku gak mau mandi sendirian, Rol. Ya kamu sama Putri dulu aja, Nis. Aku ngantuk banget, Iki. What? What? Bareng dong, Put. 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 Nah, gitu dong. Put. Putri. Di mana? Nggak tahu tuh. Huh?
Nis? Kenapa, Nis? Udah-udah, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Halo, assalamualaikum, Ren. Iya, ya. Aku kesana sekarang. Enak ya ngobrol-ngobrol. Nggak pakai cemilan. Apa mau saya buatin sekalian? Ini udah jam berapa? Kalian harusnya belajar. Baca buku-bukunya, habis itu tidur. Kamu harus tahu. Kalau Nisa itu dia tadi... Udah cukup, Ren. Saya udah bilang dari awal. Kelemahan asrama ini cuma satu. Disiplin. Jadi kalau kamu masih mau di sini, kamu jaga itu. Mbak Rosa, anak-anak ini sedang menghadapi persoalan yang serius sebagai kepala asrama. Harusnya Mbak... Kamu mempertanyakan kemampuan saya memimpin asrama ini? Enggak, Mbak. Saya cuma mau menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Ada sesuatu yang menghantui mereka selama ini. Dan kamu percaya? Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Nanti. Ibu Kinanti. Ayo, Rin. Ayo, Rin. Bu Kinanti? Bu? Ibu udah...
Udah sembuh. Barosa. Barosa. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ibu Kinanti menghilang, Barosa. Dia tidak ada di kamarnya. Barosa. Barosa kenapa? Pak, saya sudah cari Ibu Kinanti seluruh area asrama tapi enggak ada. Astagfirullahaladzim. Dasar gak punya hati. Bisa-bisanya dia gak peduli, Rin. Kita cari tempat lain aja ya, Rin, ya. Ayo cepat. Iya, iya, iya. Pak, Ibu Kinanti itu lumpuh hampir separuh badannya. Dia gak mungkin pergi jauh dari asrama ini. Ada apa sebenarnya? Rin. Kamu ingat kejadian kebakaran yang menimpa kamu dulu itu? Samar-samar. Kenapa, Pak? Tidak semuanya terselamatkan, Rin. Kami terpaksa melakukannya. Melakukan apa, Pak? Ibu Kinanti curiga semua kejadian yang dialami anak-anak saat ini ada kaitannya dengan kejadian kebakaran waktu itu. Makanya kamu diundang ke sini. Kamu sahabatnya. Saya nggak ngerti. Putri? 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 Rin, biar saya saja yang kejar Putri. Sebaiknya kamu ke kamar Ibu Kinanti. Di kolong tempat tidur ada kotak yang harus kamu lihat. Hal itulah yang semula ingin dibicarakan oleh Ibu Kinanti sama kamu. Putri! Put! Putri! Putri! Kamu di mana sih, Put? Hah? Putri! Kamu kenapa, Put? Hei, Put, bangun, Put. Ini saya, Pak Slamet. Hei, bangun, Put. Putri, bangun, Put. Mbak, Barosa, Slamet, Mbak. Sadar, Mbak. 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 Jadi makmum aja ya. Kalau sesuai anjuran Pak Ustadz, sebaiknya kita itu sholat tahajud sendiri biar lebih afdol. Aku gak hafal bacaannya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu duluan aja ke kamar, aku mau doa dulu. Iya. Thank you.
Mbak Rosa kerasukan setan. Ini semua salah saya, Rin. Pak. Ningsi terbakar kan, Pak? Malam itu sih, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita bisa dituduh dan diminta pertanggungjawabannya. Dan asrama ini bisa ditutup. Dan kita saat ini anak-anak sedang liburan. Tidak ada yang tahu kalau Rini dan Ningsi. Kuburkan saja jenazahnya sekarang. Sepertinya Putri adalah perantara Ningsi untuk menyampaikan sesuatu agar kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap. Saya dan Buki nanti sering diteror, tapi semenjak Putri masuk asrama ini, intensitas kemunculan Ningsi semakin kuat. Saya yakin dengan kekuatan doa, Allah akan melindungi kita semua. Rin, Putri ini adiknya Ningsi. Oleh sebab itu, dia sering kerasukan. Rin, maafkan saya. Waktu itu saya terpaksa bohong padamu. Semuanya awas!
Mbak Rosa. Siapapun makhluk yang ada di dalam diri wanita ini, atas izin Allah saya perintahkan untuk keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudzika. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfika. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
yang terakhir saya ingat, Bu Kinanti ke kamar saya dan nyerang saya di situ. Setelah itu, nggak ingat apa-apa lagi. Mungkin nanti. Pihak yayasan telah sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan asrama ini padamu. Saya dipindahkan. Jadi kamu gak perlu merasa bersalah telah mengambil jabatan yang seharusnya milik saya. Putri. Saya minta maaf. Akan menguburkanmu dengan layak. Semoga engkau tenang di alam sana. Geser dikit. Maaf, adiknya geser lagi ya. Boleh duduk sini satu. Oke, siap. Lihat sini semua. Senyum. 1, 2, 3.